Bertempat di aula kantor Desa Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021 diadakan perlombaan untuk membuat kohkol atau pentungan dan beduk dalam mengisi agenda di bulan Ramadan untuk setiap RT dari 32 RT. Tujuan dari lomba pembuatan kohkol dan beduk adalah sebagai simbol bahwa dalam melaksanakan ibadah selalu diawali dengan menabuh beduk sebagai datangnya waktu sholat. Hal ini atas dasar dukungan dari warga masyarakat terutama dari tokoh agama, demikian antusiasnya warga dengan adanya kebersamaan antara RT dan RW, serta kepala desa, sementara yang didapuk sebagai juri dari MUI dan kepala BPD serta tokoh agama. Acara ini pun akan berlanjut hingga Jumat untuk membagi paket sembako dan uang kepada yatim piatu sedesa Cicadas yang berjumlah 165 anak yatim yang akan digelar di kediaman kepala desa Cicadas. Kegiatan hari ini memang kita ada perlombaan untuk bikin kohkol atau kentungan setiap RT. Ada 32 RT di situ, RW juga dia arahkan suruh membuat beduk. Ada 9 RW, jadi beduk itu ada 9. Dan di sini saya mengimbau kepada RTW supaya ada kebersamaan. Tujuan yang paling ini satu, ini bulan suci Ramadan. Dan kita sebagai umat Islam, apa sih kan momentumnya untuk mengingatkan diri kita yang lima waktu itu berarti kan ada kok. Dan kok ada beduk. Nah, itulah untuk mengingatkan diri kita. Robi reporter Palapa TV mengabarkan.